saya berikan permisalan. Ada orang tukang bas, kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ternyata setiap hari cuma dikasih duit 150.000. Berat kerjanya, Pak. Capek dia cangkul sana sini, angkat ini. Sementara kontraktor datang cuma ngeliat doang. Ini, merintah doang. Ini belum nih. Ini enggak bagus nih ini. Ternyata gajinya lebih gede, Pak. Lebih gede enggak? Padahal yang lebih capek siapa? Kuli. Kontraktor enggak capek. Tapi kontraktor jual apa? Jual ilmu. Ya, dia bikin arsitekturnya, dia bikin rancangan-rancangannya. Kau bisa? Bisa, berbeda. Apa yang membedakan? Ilmu. Makanya menuntut ilmu itulah penting sekali dalam beramal soleh. Supaya kita beramal itu maksimal, kita harus tahu kapan amal itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah, kapan amal itu menjadi kecil pahalanya di sisi Allah.